Dinas Perhubungan Kepulauan Yapen mengadakan kegiatan sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan laut yang bertempat di Ruang Rapat Dinas Perhubungan pada Jumat 26 Juli 2019. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan izin usaha angkutan laut, keselamatan pelayaran dan administrasi kepelabuhanan kepada pemilik dan nakoda kapal kayu, serta pemilik perahu motor. Asisten Satu Setda selaku perwakilan pemerintah saat dikonfirmasi oleh Humas mengatakan bahwa pemerintah mengapresiasi kegiatan ini dan berharap agar sosialisasi ini akan memberikan pemahaman yang benar-benar dimengerti oleh pengguna kapal dan speedboat. Sementara itu, ketika dikonfirmasi oleh Humas, Kepala Dinas Perhubungan menyampaikan bahwa ada beberapa materi yang akan dibahas dalam kegiatan sosialisasi ini, salah satunya tentang izin usaha angkutan laut. Yang pertama adalah tentang izin usaha angkutan laut. Sesuai kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang 32, bahwa kita di kabupaten kota seluruh Indonesia ini hanya mengatur tentang izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat. Jadi kita cuma dibatasi pada pelayaran rakyat. Kita berharap bahwa lewat kegiatan ini semua pemilik-pemilik usaha kapal ini mereka harus melakukan izin. Izinnya itu disampaikan ke bupati dan nanti akan secara khusus dikeluarkan oleh kita di Dinas Perhubungan. Nah, manfaat dari izin ini apa? Supaya kita bisa kontrol mereka. Kita bisa menata dan bisa mengontrol mereka. Jangan sampai ada kapal-kapal yang tidak terdata, yang tidak terkontrol, melakukan usaha di sini, lalu besok-besok terjadi kecelakaan, kan akhirnya yang bermasalah adalah mereka sendiri, yang rugi adalah mereka sendiri. Tim Liputan, Humas Dita Kepulauan Yapen melaporkan.